Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengertian tahawur, sifat tercela yang harus dihindari kaum muslimin karena dampaknya yang merusak. Tahawur termasuk penyakit hati yang sering tidak disadari manusia. Tahawur diartikan sebagai sifat dan perilaku yang bukan pada tempatnya, atau disebut juga keterlaluan. Bisa juga dimaknai ketergesa-gesaan, nekat, membabi buta, gegabah, terburu-buru, ceroboh, zalim, berapi-api, tamak, serampangan. Orang yang memiliki sifat ini cenderung berbuat tanpa perhitungan. Tahawur tidak sama dengan sifat berani atau biasa disebut dengan asyaja'ah, yang merupakan sifat terpuji karena disertai dengan perhitungan matang ketika menghadapi berbagai permasalahan. Secara bahasa, saja'ah adalah benar, gagah, pemberani. Saja'ah merupakan sifat pertengahan antara jubn atau pengecut dan tahawur, berani tanpa perhitungan. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak dari sifat tahawur, Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern menjelaskan, orang yang menurutkan nafsu, tahawur akan memunculkan ranting-ranting sifat buruk atau mazmumah. Di antaranya adalah kotor mulut, pengumpat, lekas marah, keras kepala, tidak mengakui kebenaran orang lain, perajuk, suka memerintah tetapi tidak suka mengerjakan, mengecilkan hati orang, melupakan kesalahan diri, takabur, sombong, ujub dan angkuh, seolah-olah memasang mercon untuk memberitahu kepada seluruh negeri atas jasa-jasanya, menghinakan orang dan sifat-sifat yang menyerupai itu. Sedangkan mereka yang memiliki sifat al-jubun atau pengecut, biar terancam jiwanya, anak istrinya diganggu orang, saudara perempuannya diganggu, dia tidak peduli. Sedikit ditimpa sakit, memekik panjang seperti anak-anak. Baik sifat pengecut atau disebut dengan al-jubn atau tahawur bukanlah salah satu dari akhlakul karimah, melainkan akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Dari Abdullah bin Amr dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum secara marfu, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang bersifat buruk atau memiliki sifat tercela dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.